Okey, soalan cari isipadu yang dijanakan apabila rantau belorek diputarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Okey, so keyword di sini ialah dia suruh cari isipadu, mukanya luas dan dia nak pada paksi X. Okey, kita akan menggunakan formula isipadu seperti yang cikgu pamerkan dengan kertas kuning ni. Okey, V for volume equal to, okey, ini simbol pengamiran. Had dia A di bawah, B di atas. Pi Y kuasa 2 dx. Oleh sebab dia pada paksi X, di sini pun dx. Okey, gambar aja yang diberi. Kita lihat. Okey, garis lurus ni adalah Y sama dengan X. Yang melengkung ni Y kuasa 2 sama dengan 2X. Jadi kalau paksi X, view dia mestilah pada paksi X. Jadi graf yang paling tinggi yang melengkung iaitu Y kuasa 2 sama dengan 2X. Yang lurus ni adalah yang rendah daripada view paksi X. So, yang lurus ni adalah Y sama dengan X. So, kita pakai formula isipadu. V sama dengan, had dia adalah 0, 2, iaitu A. Yang ini B. Okay, pi. Jadi, graf yang paling tinggi, yang melengkung, akan tolak yang lurus. Sebab yang lurus ni rendah view daripada paksi X. Dx. Okey, jika awak lihat di sini, kalau di sini dx, dia punya, di sini pun kita kena ambil yang x punya. Okey, so kita buatlah pengiraan pengamiran. Pi letak di luar. Okey, 2x kamirkan 2x kuasa 1, 1 tambah 1 jadi 2 per 2. Tolak x 2 tambah 1 jadi 3 per 3. Had dia adalah 2 kosong. So, pi ini boleh dipotong, potong. Jadi, x kuasa 2 tolak x kuasa 3 per 3, 2, kosong. Jadi, pi masukkan nilai had dia. Okey, 2 kuasa 2 tolak 2 kuasa 3 per 3. Okey, tolak. Oleh sebab ni, kosong ni kalau masuk di sini, dia dikosong. Kosong ni letak di sini, dia dikosong. Jadi, kita akan dapat yang seterusnya tu kosong. So, kita buat pengiraan. Kita akan dapati pi sama dengan, okey, pi 8 per 3 tolak kosong. So, kita akan dapat, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat. Jadi 1 per 3 pi.